para bunda dan para para teman-teman yang lainnya. Hari ini Ivania makan bubur berat sedikit ya, halus ya. Jadi bagi para bunda yang ingin tahu cara tip-tip kasih bayi kita makan supaya habis dan lebih semangat untuk makan buburnya, kita harus kasih dia ganti-gantian, tidak hanya bubur kayak beras, tetapi kita juga harus memberi kasih dia bubur beras merah juga dicampur sama buah-buahan. Itu sangat bagus menambah selera anak-anak kita. Ayo kita lihat Fania makan bubur. Mama bubur. Iya, ini dia para bunda. Jadi kalau dikasih kayak gini, Fania biasanya habis makannya lahap. Jadi bagi para bunda yang memiliki anak bayi yang sudah pengen mambur, harus loh mikirin ide-ide masa bubur apa yang bagus untuk anak-anak kita. Oke. Jangan lupa like dan subscribe ya bunda, para bunda dan teman-teman. Terima kasih sudah menonton.